Film ini menceritakan tentang kisah keluarga Sukri, diperankan oleh Fedi Nuril dan Surti diperankan oleh Laura Basuki yang pulang ke kampung halamannya di Ciberem, Jawa Barat, untuk sebuah urusan mendadak. Sukri dan Surti adalah pasangan suami istri yang tinggal di Jakarta. Mereka memiliki dua orang anak, yaitu Bayu, Bima Asril, dan Gerhana, Kiara Brosnan. Suatu hari, ayah Sukri meninggal dunia. Sukri dan keluarganya memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Ciberem untuk menghadiri pemakaman sang ayah. Di Ciberem, Sukri dan keluarganya bertemu dengan keluarga besar mereka. Mereka bertemu dengan ibu Sukri, Widyawati, kakek Sukri, Cok Simbara, dan keponakan-keponakan mereka. Namun, kedatangan keluarga Sukri justru menghadapkannya dengan berbagai permasalahan keluarga. Ibu Sukri terus-menerus memperlakukan Surti dengan dingin. Ia beranggapan sendiri bahwa menantunya itu akan merebut hak waris di rumahnya tersebut. Keadaan semakin rumit saat prosesi pemakaman ayah Sukri. Keluarga tidak dapat kembali ke Jakarta karena ibu Sukri terlibat dalam kasus kriminal. Meskipun telah dilepaskan dari tuntutan hukum, ibu Sukri memilih untuk tetap di penjara, meninggalkan Sukri dan Surti dalam kekhawatiran. Sementara itu, kedua anak mereka Bayu dan Gerhana mulai nyaman di kampung sang ayah. Mereka bertemu teman-teman baru yang luar biasa, yaitu Cempaka, Maisha Kana, dan Sangai, Zayan Saka. Hingga akhirnya, Bayu, Gerhana, dan teman-temannya tersebut ikut terlibat dalam petualangan untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan cara yang tak terduga.